Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini, Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara membuat ketika ada orang yang nge-give atau nyawer kita itu ada yang bacain kayak suara Google gitu guys. Jadi kalian nggak usah susah-susah baca atau buka sawerianya untuk bacain siapa yang nge-give guys. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian login dulu di saweria.co-nya guys. Nah, misalnya kalian udah login, tampilan pertama kan akan seperti ini. Setelah itu, kalian klik di bagian overlay, kalian klik. Nah, jika sudah, kita bakalan coba dulu guys. Kita bakalan coba munculkan notifikasinya. Nah, kalau munculin notifikasi, kita klik aja yang warnanya ungu, yang ada tulisannya munculkan notifikasi, kita klik. Nanti di OBS kalian bakalan kayak gini guys munculnya. Dan itu tadi nggak ada suaranya kan? Nah, di sini kontrol bakalan buat supaya kalau ada yang ngirim pesan gitu dibacain sekalian sama sawerianya. Nah, caranya kalian kembali ke sawerianya, kalian scroll yang paling atas. Nah, di bagian atur alert ini kalian bisa lihat ada varian suara text to speech. Nah, ini kalian aktifin guys. Kalian tinggal klik di bagian nonaktif, kalian klik. Setelah itu kalian pilih bahasa yang ingin kalian pakai. Nah, di sini ada bahasa Indonesia. Suaranya ada 4 macam suara, ada suara cewek sama suara cowok 2. Nah, ini kalian pilih, guys. Nah, di sini Kotural bakalan pilih yang cewek, yang Indonesian A. Kita klik. Jika sudah, kalian klik simpan aturan. Nah, jika sudah, kalian tinggal copy lagi link yang ada di sini, URL sini. Kalian tinggal copy semuanya atau kalian bisa dengan cara klik copy ini, kalian klik copy. Setelah itu, yang tadinya yang notifikasi atau yang browser notifikasi saweria ini kalian ganti guys. Sebagai contoh ini Ko Tutorial bakalan hapus dulu. Kalian bebas mau ganti atau hapus terserah. Kalau di sini Ko Tutorial nyontohinnya Ko Tutorial hapus dulu biar kalian gak bingung. Setelah itu kalian klik tanda tambah di bagian search. Setelah itu kalian pilih browser. Nah, udah kalian tinggal ganti namanya menjadi notifikasi saweria. Jika sudah kalian pilih OK. Nah, di bagian URL sini kalian hapus, kalian pastekan link yang udah kalian copy tadi guys. Jika sudah kalian pilih OK. Nah, udah deh, kalian tinggal atur tempatnya di tengah atau di pojok kiri, atas, kanan, bawah, terserah kalian. Nah, setelah itu kalian coba deh. Nah, di sini kontrol bakalan coba lagi ya guys ya. Kita langsung aja klik bagian munculkan notifikasi. Somegui baru saja memberikan 69.420. Testing 1, 2, 3. Nah, kayak gitu guys. Jadi ada suaranya, gak cuma cekring gitu aja, tapi ada suara kayak suara Google gitu yang bacain isi dari saweran atau gift orang yang nyawer kita guys. Seseorang telah mengirim sebesar bla 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 kayak gitu guys. Jadi seru gitu, kalian gak usah susah-susah bolak-balik buka saweria, baca siapa yang nge-gift, atau kalian bingung gitu, udah ada yang bacain, nggak perlu bingung lagi sekarang. Nah, kayak gitu guys, cara nambahin text to speech atau suara yang muncul ketika orang donasi guys. Dan mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian masih bingung, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you di next video. Bye bye.